katanya ada pada audio. Bagaimana seorang penyiar atau pembicara yang ketika dia bertemu dengan mikrofon, dia berbicara seperti dirinya sendiri. Dia tidak menyentuh audiens. Rasanya nggak nyaman kita mendengarkannya. Tapi pada saat kita mendengarkan, kemudian kita seolah-olah lagi dekat sama narasumbernya. Seolah-olah kita lagi ada di hadapannya. Maka itu enak banget rasanya. Bagaimana caranya? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi sudah ada poin percaya uh, apa percaya diri, sekarang kita akan lanjutkan kepada yang kedua berbicara tidak hanya sekedar bersuara, yaitu kita butuh sistematis. Seorang narasumber yang akan berbicara di radio, maka dia harus sistematis. Dia harus punya tujuan untuk berbicara. Saya hadir di, di radio di studio ini sebagai apa? sebagai seorang edukator atau sebagai, sebagai seorang penghibur kan banyak tuh band-band baru gitu ya musisi-musisi baru dia juga talk show di radio. Dia fungsinya untuk menghibur, untuk memperkenalkan ya. Kem, jadi kita harus tahu tujuannya apa. Kedua adalah kita harus tahu audiens atau segmen dari radio tersebut. Karena setiap radio beda-beda. Ada radio yang segmennya anak muda. Maka memang dia sudah dikenal oleh anak muda seperti radio prambors, ya, atau mungkin di tempat teman-teman ada radio yang sudah punya segmen genre-nya adalah anak muda. Ada juga radio yang keluarga. Ada radio segmennya adalah perempuan saja. Ada radio yang memang radio bisnis. Jadi kalau ketemu radio bisnis itu bicaranya tentang bisnis. Ada juga radio news yang dia isinya berita-berita berita-berita. Itu berpengaruh. Berpengaruh pada apa? Ketika kita tahu audiensnya adalah keluarga, berarti kita pakai bahasa yang biasa aja. It's okay, karena yang mendengarkan ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada remaja, gitu kan? Ada simbah-simbah. Tapi kalau audiensnya remaja, kita memberikan sebuah edukasi tentang COVID-19, misalnya tentang penggunaan masker. Kita nggak, nggak bisa pakai bahasa-bahasa yang serius karena remaja itu butuh disentuh. Butuh dengan bahasa-bahasa gaul, gitu ya? Oke, okay, jadi tentang audiens. ya. Ini supaya nggak terlalu jauh. Kalau medok itu gimana, Mbak? Oke, okay, kalau Ay, medok itu. Nah, medok. Terima kasih, Mbak Rani. Medok itu nganya. adalah logat atau dialek ya. Nah, ini biasanya teman-teman yang punya punya medok kalau ngomong atau membaca, cara berlatihnya mudah kok. Sering membaca dengan keras. Jangan membaca dalam hati. Karena kalau kita membaca dalam hati, yang namanya titik, koma, tanda tanya, tanda seru, itu bisa bablas. Kita nggak bisa pakai intonasi. Tapi kalau kita berbicara keras, maka kita akan bisa mengatur. Itu medok. Sering aja. Banyak kok teman-teman saya yang ketika pertama kali berbicara, apalagi banyak dengan logatnya masing-masing ya, kayak orang Medan, kayak orang Maluku, kayak orang Jawa, masing-masing punya dialek, ya logat masing-masing. Suatu hari, ada teman dari Maluku diundang ke Jogja, dia harus bicara di media radio. Logatnya ya kayak orang Ambon gitu ya, beta seng tau lah, beta seng bisa lah. Itu kan kalau logat-logat orang Timur seperti itu ya. Orang Jawa beda lagi, Bagaimana caranya dialek atau logat memang menjadi ciri khas, tetapi yang perlu dilatih adalah artikulasi teknik vokal. Nanti kita belajar ya, jadi tips yang pertama untuk menghilangi medok itu dengan cara membaca keras. Nanti kita akan sampai di situ. Oke, okay? sistematis kita lanjutkan dulu ya, Mbak Rani. Ya, sudah sampai tujuan, audiens, topik, dan juga pesan utama. Hati-hati, teman-teman, ketika kita menjadi pembicara atau narasumber di di mana di radio kita juga harus ingat apa pesan utama yang disampaikan karena di radio itu biasanya kalau siaran itu satu jam terdiri dari 60 menit kemudian ada dua atau tiga segmen itu adalah iklan jadi kita jeda bukan berarti kalau di radio itu ngomong satu jam nggak berhenti nggak tetapi kita akan terjeda dengan iklan ada beberapa radio yang memutar lagu ketika talk show. Padahal satu lagu itu sekitar 3 sampai 4 menit. Berarti kalau kita berbicara di radio, itu kira-kira butuh uh, waktu kalau secara kita bicara utuh gitu ya, itu sekitar 30 sampai 40 menit. Bagaimana cara kita menyampaikan pesan utama kita pada saat 40 menit? Itu penting banget. Jangan sampai orang mendengarkan, tadi bicara apa sih? Tadi tentang apa sih? Itu audiens, atau pemirsa, gitu ya. Kemudian, setelah sistematis, kita butuh berpengaruh. Ada tiga hal: teknik announcing, konten, dan juga air personality. Ini adalah kita bicara dalam konteks menjadi pembicara di media radio. Kalau teman-teman ada yang menjadi profesi penyiar, ini juga bisa dimanfaatkan. Penyiar itu lebih sedikit lagi kalau berbicara. Kalau di radio, saya bicara itu maksimal hanya satu setengah menit. Bayangkan satu setengah menit kita bisa bicara menyampaikan pesan bukan sekedar basa-basi. Hai, hey, apa kabar, sobat rakosa? Anda lagi apa sih? Lagi di jalan ya? Oh gitu ya. Oh ya udah deh dari lagu aja. Itu nggak ada kontennya, ya kan? Bicara satu setengah menit atau bicara tiga menit kita butuh yang namanya teknik announcing dan juga konten plus air personality. Seperti apa, satu demi satu, oke okay. teman-teman kita, tadi kelebihan diri udah ya, keunikan, kemudian juga smiling voice, lalu sekarang adalah talk one to person, bagaimana kita berbicara dengan satu orang, itu juga sangat berpengaruh, karena kalau di radio itu yang dengarkan kan banyak. Kita jangan pernah punya mindset ketika kita berbicara di radio, terus kita gambiang, kan di siapa aja kita harus yakin bahwa orang yang kita ajak bicara ini satu orang. Jadi enak ngomongnya deket, intim, dan itu terasa. Kita teman-teman bisa praktekkan itu. Tujuan berbicara, kemudian oke okay, kita lewatkan saja ini. Baik, biar tidak terlalu lama ya. Baik, dan teman-teman ada yang sudah mau bertanya mungkin sebelum saya lanjutkan kembali. Saya Mbak. Silahkan, malam okay. Mbak Rani. Iya, uh, tadi pertanyaannya sudah, Mbak Erina. Tadi iya. itu terkait medok. Iya, uh -huh. tadi sudah Kak Rani sampaikan. Oke, okay. sementara belum ada action. Ya, sama ya dengan medok ya. Oke, okay. uh -huh. kayaknya bisa dilanjut Mbak Erin. Lanjut lagi ya, oke. Okay. Jadi, teman-teman, ketika kita bicara menjadi narasumber, pertama kali kita harus tahu temanya apa. Kemudian materinya apa dan butuh persiapan. Ada beberapa narasumber saya yang ketika diundang di radio saya uh, agak sedikit nyepelein gitu ya, karena dia bilang begini, ah bicara di radio kan nggak ada yang denger, nggak ada nggak ada orang kan, cuma sama mbak Erin aja kan, guys nggak popoh, nanti mengalir aja ya mbak gitu. Ternyata pada saat dia on oh mic begitu ya, materinya waktu itu tentang uh, materinya tentang ini nih, kalau nggak salah saya saya itu tentang, tentang penyakit tulang. Waktu itu memang masih di acara tanya jawab dokter begitu ya. Nyepelein gitu, dia nggak siap karena memang dia dokter pengganti. Jadi dia nggak tahu materinya apa gitu kan. Nggak belajar, nggak dan sebagainya. Datangnya juga mepet, siarannya jam 10, datangnya baru jam 10 tepat. Jadinya agak sedikit repot. Nah, pada saat berdialog dengan saya, nggak nyambung. Saya audiens yang nelpon nanya A, dia jawabnya B. Itu juga hati-hati, karena jadi nggak enak didengerin gitu kan. Ini menjadi narasumber butuh persiapan, kemudian juga butuh yang namanya to the point, dan juga edifikasi diri itu penting banget teman-teman, serta olah vokal. Kenapa to the point? Ada beberapa narasumber yang kalau ditanya, radio itu kan butuh waktu yang singkat, padat, dan jelas. Kita nggak bisa berlama-lama, karena apa? Di radio itu bermainnya durasi. Kalau satu jam sudah habis waktunya, talk show-nya, ya udah habis kita nggak bisa nambahin waktu lagi karena ada program lain yang sudah siap menunggu sama di televisi pun demikian sehingga sebagai seorang narasumber dia berbeda kalau kita offline bicara face to face dengan audiens itu kita bisa mulur waktunya bener nggak sih kadang-kadang kita minta tolong keringanan kepada MC mbak maaf ya waktunya sedikit lagi begitu tapi kalau di radio dan TV nggak bisa sehingga to the point itu penting pertanyaannya A jawabnya juga A pertanyaan B jawabnya B ini penting banget ya. Terus ada lagi karakter berikutnya teman-teman. Ada beberapa narasumber yang ternyata dia nggak bisa ngomong. Jadi dia bisa bicara, tapi dia nggak bisa ngomong. Artinya apa? Kalau menjelaskan, baca, uh, jawabnya cuma singkat-singkat. Saya pernah mendapatkan narasumber seperti itu. Jadi kalau misalnya saya tanya, sebenarnya bagaimana perkembangan bagi seorang ibu hamil dokter? Ya kalau ibu hamil itu ya emang 9 bulan, udah. Terus harus saya gali lagi. Dokternya nggak mau ngomong banyak le panjang lebar. Ada yang seperti itu. Nah, bagaimana kita jangan sampai mati gaya sebagai seorang penyiar. Tapi seorang narasumber, hati-hati. Kita juga harus bisa merangkai kata. Ada juga, saya pernah dapat narasumber seorang ibu, waktu itu hari ibu, yang seneng ngomong, seneng cerita. Jadi ketika ada pertanyaan terkait, bagaimana menurut ibu, seorang ibu yang dia harus bekerja dan dia juga harus menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Jawabannya kemana-mana, habis waktunya maka tugas penyiar harus segera bisa mengkat. Bagaimana caranya? Nah, ini biasanya kelemahan sebagai seorang narasumber ketika jadi pembicara di radio itu adalah tidak to the point gitu ya. Oke, edifikasi diri sudah paham ya. Edifikasi diri kita perlu membranding diri kita sendiri. Siapa saya? Itu penting. Tapi bukan berarti terus kita menjual diri kita melalui radio atau numpang, numpang mumpung gitu ya, enggak juga. Tapi kita perlu menyampaikan kenapa karena supaya kredibilitas dari materi yang kita sampaikan itu uh, dirasakan oleh audiens. Kemudian olah vokal. Nah, olah vokal nanti kita sama-sama latihan ya. Ternyata bicara di radio itu kita nggak bisa hanya sekedar uh, ya oleh uh, uh, ya, uh, uh, ya, uh, ya, ya suaranya nggak enak didengar, ngomongnya nggak jelas, ya kan? Lagi sariawan mungkin. <laughs> Nah ini theater of mind, seperti yang saya bilang tadi, radio itu adalah theater of mind. Kenapa disebut theater of mind? Theater of mind itu adalah panggung, keunikan, baik itu penyiar atau narasumber yang menyampaikannya melalui kata-kata. Dia hanya berimajinasi, dan kata-kata ini harus punya ekspresi, teman-teman. Nggak bisa hanya sekedar kata-kata aja. Kalau kita buka siaran pagi nih, siaran pagi jam 5, nggak mungkin kan penyiarnya membuka acara dengan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pendengar radio semuanya mana. gimana kabar anda semangat? Gak mungkin ya, kita harus tetap mendekat kata-kata itu ekspresi. Oke okay, selamat pagi semuanya, gimana pagi hari ini? Sudah makin udara segar? Yes! Kita dengerin satu lagu dulu ya, itu kalau penyiar. Kalau narasumber, narasumber itu berbagai usia bisa, dari anak-anak sampai dewasa sampai sudah lansia pun punya peluang untuk menjadi pembicara di radio. Ketika datang studio, yakinkan bahwa posisi mic, duduknya nyaman, enak di telinga, dan kita bisa bicara. Karena ada juga beberapa narasumber yang enggak pede ketemu mic. Jadi ini ada mic begitu, ini misalnya mic begitu ya. Mic-nya di sini, harusnya ngomongnya di sini, tapi dia ngomongnya malah begini. Ya mbak, ibu maaf, mic-nya bicara di depan mic. Nggak, saya suaranya nggak bagus, padahal sudah on air loh itu. <laughs> Ternyata ada juga ya. Oke, ini Theater of Mind. Kemudian ada lagi yang kita akan praktek. Ah, ini baik. Ini ada mampu dan ada menguasai teknik vokal. Baik, kita coba untuk langsung praktek mungkin ya, Mbak Rani ya. Oke, okay. Mbak Erin sebelum praktek ini terkait tentang uh, smiling voice ya tadi ya, ada pertanyaan gimana nih Mbak Erin dari salah satu peserta nanyain gimana nih caranya kalau tidak mood pas masuk ruang siaran, nah gimana okay. caranya biar mood sehingga nggak ngaruh ke... Boys, silakan. Bagus biar. banget, bagus banget pertanyaannya, betul banget ya manusia banget ini ya karena kita memang sebagai seorang manusia itu kadang-kadang pakai rasa, pakai mood gitu ya, tapi jangan sampai kalau kita kerja itu mood-mutan. <laughs> Nanti kalau seorang penyiar kerjanya berdasarkan mood gitu kan jatahnya siaran. Maaf ya, aku izin lagi nggak mood, lagi bete, kamu aja yang siaran. Nggak bisa tetap harus siaran Oke okay. Jadi kalau lagi nggak mood kita harus masuk siaran Apakah sebagai seorang penyiar atau mungkin seorang narasumber narasumber itu juga kadang-kadang ada loh ya tiba-tiba nggak mood beneran udah dari kantor semangat 45 gitu ya sampai di studio dengan penuh semangat pas sampai di ruang studio Wow langsung nervous merinding soalnya dingin banget gitu ya terus Waduh kok temanya nggak sesuai dengan Pot, apa uh, siku udah bad mood dia duluan terus belum lagi ntar penyiarnya kalau dapat penyiar yang suka nyeblak nyeblak gitu i dokter kok baunya nggak enak sih dokter dari mana udah udah buat bad mood kan gimana caranya supaya nggak bad mood caranya adalah kita menggunakan imajinasi buat imajinasi kita ketika yang membuat kita bahagia itu apa sih yang membuat kita seneng itu apa sih imajinasikan Misalnya saya mau siaran, tapi saya udah di udah udah bete duluan di jalan, kepanasan, capek gitu ya. Sampai studio, supaya saya semangat. Yang saya ingat-ingat adalah ketika saya ketemu dengan sahabat saya yang dia suka banget ngedag, apa ngelucu. Dia suka banget ngelucu dengan ekspresinya. Ketika saya mainkan itu, saya buat uh, film dalam mindset saya, mood saya bangkit. Satu. Yang kedua, karena kita, berfres, kalau profesinya sebagai penyiar, ketika masuk ke ruang siaran kita bad mood, saya akan cari satu lagu. Satu lagu yang membuat saya semangat. Yang saya suka. Dan itu saya dengarkan. Tiga, bagaimana kalau seorang narasumber yang dia harus siaran di radio, memberikan materi, memberikan ceramah, berdakwah atau beredukasi, tiba-tiba bad mood. Karena handphonenya ketinggalan mungkin atau karena tiba-tiba dia nggak bawa materinya, atau tiba-tiba karena penyiarnya galak, gitu ya, judes, maka sebagai seorang narasumber, kalau dia dalam kondisi seperti itu juga sama, mainkan imajinasi. Imajinasi saat ini yang saya buat bahagia itu apa sih kalau saya berada di kolam renang, saya berenang, bayangkanlah itu. Kita butuh waktu, dan pasti bisa. Pasti bisa. Gitu Mbak Rani? Oke, okay, keren, Mbak Erin. Lanjut, Mbak, kayaknya terjauh. ada lagi yang... Oke, okay, ada lagi ya? Oh ya, baik, kita lanjutkan dulu ya. Iya, lanjut dulu, Mbak. Baik, jadi tadi untuk teman-teman untuk menjadi seorang narasumber, jangan lupa supaya kita bisa memberikan, mempuny mempunyai kemampuan untuk menguasai materi. Kita juga harus punya kemampuan storytelling. Beberapa waktu lalu, akademi trainer juga membuat bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan storytelling storytelling itu sangat dahsyat, apalagi menjadi seorang narasumber, karena apalagi di radio itu cocok banget karena kita bermain dengan kata-kata, olah kata dan olah vokal. Berwawasan luas pastilah ya, seorang narasumber dia juga harus berwawasan luas dan kekinian dan be different atau unik. Seorang narasumber tuh beda-beda. Jadi kalau kita profesinya dokter tapi kita punya keunikan bisa bisa uh, vokalnya bagus, bisa menyanyi, kenapa enggak gitu ya. Kita bisa gunakan itu. Nah, untuk menjadi seorang pemateri di radio, kita juga harus sistematis dengan roadmap. Kita paling tidak punya kepean, kita punya materi yang mau kita sampaikan. Apa sih tujuan kita menyampaikan, memprovokasi, atau kita mau menginformasikan, atau kita mau menghibur, atau kita mau mengajak teman-teman. Saya pernah mendapatkan materi waktu mau menjadi penyiar itu adalah waktu zaman kemerdekaan kita, di hari pahlawan apa ya Bung Tomo. Bung Tomo itu memberikan ajakan kepada para kaum pada para pemuda saat itu itu menggunakan media radio. Luar biasa, berjuang melalui media radio dengan semangat tujuannya untuk memprovokator para pemuda agar bergerak, berjuang. Itu bisa. Jadi tujuannya apa? Itu penting banget ya. Kemudian audiens seperti tadi saya sampaikan topik, topiknya apa yang mau kita sampaikan di radio? Tausiahkah, kesehatan kah, kesehatankah, psikologi kah atau hiburan? Itu penting banget. Dan terakhir adalah pesan utama. Apa sih? Selama 40 menit nanti ketika saya berbicara di radio, pesan utama itu apa sih? Kita juga harus tahu itu, bukannya sekedar berbicara. Kemudian Supaya sistematis, teman-teman bisa membuat opening, content, dan closing. Ini berlaku untuk siapapun, seorang public speaker, apakah dia akan menjadi MC, menjadi moderator, menjadi penyiar radio, menjadi narasumber. Ini butuh banget, kita tetap harus butuh opening, content, dan closing, karena ini kunci ketika kita berbicara. Teman-teman nanti bisa banyak belajar dengan membuat sistematis ini, karena kuncinya itu ada pada openingnya tadi, gitu ya, seorang narasumber pertama kali ketika dia berbicara di depan. Mike pada saat di radio ya hati-hati kalau disapa dengan oleh penyiarnya Selamat pagi Assalamualaikum Mbak Erina apa kabar hari ini gitu ya sudah smiling voice kita juga harus jawab dengan smiling voice kontak mata juga dengan penyiarnya Selamat pagi Assalamualaikum juga Mbak Erina apa kabar seneng banget saya siaran di radio saya belum pernah siaran di radio loh Mbak rasanya seneng banget ya ngomong di sini openingnya masuk gitu ya terus kalau misalnya Pak mbak erina hari ini kita mau ngomongin soal apa sih gitu ya nah saya punya saya ingin tanya dulu nih sama pendengar radio bla 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 misalnya ya kira-kira kalau dengerin pernah dengerin masalah ini belum masalah sampah kalau kalau kebayang sampah tuh apa sih kita bisa kasih kata kunci seperti itu jadi beda ya kalau bicara di radio itu kita harus bisa memancing supaya orang itu yang tadinya sudah stay tune di sebuah frekuensi dia bertahan jadi itu openingnya Ber, e, harus penting banget, baik itu dari olah vokal maupun bahasa yang kita pilih. Oke, okay, ini e, taktisnya aja, kita call to action tuh ajakan seperti terakhir ya. Nah sekarang berpengaruh teman-teman, ini penting banget. E, ingin saya sampaikan betapa pentingnya teknik announcing. Ini berlaku untuk siapapun yang akan berbicara dan siaran di radio. Teknik announcing itu adalah keterampilan yang mampu menuturkan segala sesuatu terhadap kata-kata yang disajikan begitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ada suara, <coughs> ada suara. Bagaimana kita bisa menciptakan suara yang menyenangkan dan enak didengar? Jangan, 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 jangan kecil hati ya. Kalau misalnya, ah, oh, Mbak Rina, suaraku cempreng, suaraku serak-serak basah, suaraku nggak bulat. Kita harus buang tuh mindset seperti itu. Karena kalau kita fokus pada kekurangan, kita nggak bisa maju-maju. Caranya gimana? Berlatih. Bisa kok. Kita pasti bisa, ya. Artikulasi. Nah ini penting banget. Artikulasi. A, I, U, E, O, P, D, B, T, F. Banyak orang bilang mau ngomong fashion, gara-gara dia nggak biasa bilang F, dia ngomongnya. Kita tuh harus modis, harus fashion. Kalau mau, kalau menjadi seorang wanita karir, fashionnya mau apa? Audiens di rumah, mikir-mikir kok ngomongnya passion sih Passion fashion kali itu p sama f ada lagi v ada lagi b kita latihan nanti sama-sama ya kemudian variasi volume seorang pemateri di narasumber uh, di radio dia bermain dengan volume dia nggak bisa monoton dia nggak bisa suaranya kalau emang dia butuh kayak motivator ya saya pernah talk show dengan seorang motivator datang ke radio beda banget volumenya Kadang dia perlu pelan, kadang tiba-tiba dia "yo", yeah! kadang-kadang dia menghentak, kadang-kadang dia mau membuat sesuatu yang menggelegar. Gitu bisa jadi, gitu itu bermain di volume. Kemudian ada juga ini teknik announcing, ya, kemudian memilih kata "hati-hati", ya, kadang-kadang kita tuh suka kelemahannya, kita selalu punya kata-kata bawaan, "oke, okay, baiklah". Iya, hmm, apa ya? eh uh, atau kata-kata yang diulang dalam 40 menit atau 50 menit siaran menjadi pemateri. Kata-kata yang diulang adalah jadi dalam rangka itu. Jadi dalam rangka itu, saya pernah juga nyatetin narasumber gitu. Ngomong ini kalimat beberapa berapa kali ya diomongin ya gitu. Jadi hati-hati pemilihan kata. Kemudian kemampuan mengekspresikan. Ini juga kita bermain theater of mind. Radio itu kekuatannya pada audio, pada suara. Jadi, kalau memang suara kita perlu yang menyeramkan, perlu supaya orang penasaran, ya kita ekspresikan di situ. Jangan sampai kalau kita prihatin, tapi ekspresinya ya gitu ya. Sekarang, anak-anak remaja itu pada nggak punya sopan santun, bingung dong, audiens di rumah ini. Ekspresinya prihatin atau ngetawain anak-anak ya, gitu ya. Kemudian kemampuan berbicara pasti setiap orang punya kemampuan berbicara karena Tuhan telah menganugerahkan kita kekayaan yang luar biasa. Kita diberi mulut, kita diberi kemampuan bersuara. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya mulut tapi nggak punya nggak bisa ke, punya kemampuan berbicara. Kenapa? Karena tidak bisa mendengar. Ada yang punya kemampuan uh, dia punya mulut bisa bersuara tapi ternyata dia enggak bisa, kita suaranya terganggu. Jadi, mari teman-teman, selama suara kita masih ada, ini adalah aset. Jangan pernah kita merendahkan suara kita sendiri, jangan pernah kita mengecilkan kemampuan kita sendiri. Suara cempreng, no problem. Suara nggak bulat, no problem. Kita hanya butuh latihan. Oke, okay? kemudian. Dua komponen performa yang tadi adalah suara emas dan juga karakter ya. Ini termasuk bagian dari teknik announcing. Dan tiga langkah ini, bagaimana kita berbicara. Ini bagian dari praktek. Nanti saya akan, tenang aja, materi ini akan dibagikan. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau saya ngebut. Karena ini memang materinya khusus untuk teman-teman nanti baca gitu ya. Ini ada kebiasaan-kebiasaan buruk nih teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Meniadakan huruf. Karena ngomongnya serba cepat. Kebiasaan buruknya lagi adalah penekanan suku kata. Harusnya ada suku kata yang ditekan, tapi enggak. Malas membuka mulut. Betul banget. Banyak banget nih orang yang ngomong begini. Ya, salah lagi. Ya, inilah. Pokoknya kalau kita mau bicara tentang COVID-19 sekarang ini, kita butuh pakai masker. <laughs> Susah ya dengerinnya. Karena enggak buka mulut. Kemudian, bicara dengan nada datar. Ingat sekali lagi bahwa radio itu bermain dengan kekuatan audio. Jadi jangan sampai kita bicaranya monoton. Kita juga butuh butuh yang namanya intonasi, ya. Baiklah, ini dia kita butuh relax, vokal image-nya kita butuh latihan pernafasan dan teman-teman kalau yang biasa menyanyi dan sudah pernah menjadi penyiar, biasanya kita menggunakan pernafasan perut. Itu lebih enak daripada pernafasan dada. Gaya ngobrol, kalau di radio itu kita pakai gaya ngobrol karena talk one to person beda kalau kita bicara secara offline bicara dengan seribu audiens seratus audiens lima puluh audiens sepuluh audiens dengan face to face kita nggak bisa ngobrol ya karena kita sudah sudah dekat sudah hadir di situ tapi kalau radio kan terpisah oleh jarak dan ruang gitu ya kemudian Intonasi dan juga stressing, penekanan itu butuh sekali. Ini bagaimana? Nah, sekarang kita berlatih. Ini dia. Boleh nanti semuanya di uh, mengikuti panduan dari Bunda Rani ya. Untuk olah nafas nih Bunda, uh, Mbak Rani. Kita olah oh, nafas ini. dulu. Oke okay, teman-teman, kita berlatih olah nafas dulu. Kita minta, saya minta tolong teman-teman bisa duduk dengan nyaman. Kalau lagi duduknya bersila di bawah. Pastikan duduknya tidak bongkok begini, gitu ya. bersila kalau lagi duduk di kursi juga duduknya tegak. Untuk laki-laki, kalau misalnya di belakang ada tembok, boleh supaya ini uh, bahunya bidang, ya. Kita tahan perut kita dulu. Oke, okay, kita olah nafas ya. Nanti, pada saat saya mengajak teman-teman mengambil nafas, silahkan teman-teman menghirup nafas, kemudian tahan 10 detik sesuai dengan hitungan saya. Setelah 10 detik hembuskan. Suarakan yang sekeras-kerasnya. Oke, okay? ada lagi di kantor ya? <laughs> Gak apa-apa deh, permisi dulu sama sebelahnya ya. Baik, kita mulai ya. Siap, posisinya sudah nyaman, sudah enak? Ya, mungkin buat teman-teman yang masih on eh, yang masih off videonya boleh di-onkan ya. Iya. <laughs> ya, bisa dikoreksi nanti sama yes. Rina, iya. Betul. Mohon maaf teman-teman ya, videonya boleh di-on-kan. Baik, sudah semuanya. Terima kasih. Mari, sama-sama kita berlatih olah nafas. Ambil nafas. Tahan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hembuskan. Hah. <tuh> Nah Ini Kalau teman-teman tadi ada yang bergoyang Seperti saya tadi ini Bahunya bergoyang Itu kita masih pakai pernafasan dada Karena bahunya ikut turun Pada saat kita menghembuskan Mengeluarkan nafas Gitu ya Tapi pada saat kita mengeluarkan nafas Bahu kita tetap diam Kita sudah pakai pernafasan perut Baiklah Bagaimana cara kita menggunakan pernafasan perut? Silahkan tangannya pegang perut masing-masing